Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama kami di Edi Punyu Jambi tentunya. Terima kasih yang sudah like, yang sudah komen, yang sudah subscribe, yang sudah monitor, yang sudah nyimak, yang sudah nonton, yang sudah apalagi nih. Ya, tentu kami ucapkan untuk rekan-rekanku semuanya ya. Salam sehat selalu, mudah-mudahan kita sehat, semuanya sehat. Sehat itu adalah segala-galanya, kawan. Kalau kita ternak banyak, usaha banyak, duit banyak, kalau tidak sehat ya tidak ada guna semuanya ya. Semuanya salam sehat buatnya rekan-rekanku semuanya ya, yang ada di seluruh Nusantara tentunya, dari Sabang sampai Merauke, yang banyak hadir nyimak sekarang dari Bangka Belitung ya, semuanya semuanya nyimak dari Bangka Belitung, kemudian dari Bali ya. Halo rekan-rekan yang ada di Bali, salam ternak selalu semuanya. Rupanya ternak puyuh ini seluruh Nusantara ada, dari ujung sampai ke ujung, dari ujung barat sampai ke ujung timur, semuanya ternyata ada. Yang ada di Gresik ya, Ibu Lisa juga, yang ada di Jombang, Mas Rizwanto yang ada di Jombang ya. Kemudian yang ada di Klaten masuk juga, Blitar apa kabarnya, Lampung juga ya, Solo, Ponorogo semuanya, Semarang, Kendal, Sukabumi, Cianjur, halo Mas Jujun, Ah Jujun ya, Ah Jujun Channel yang ada di Sukabumi, Cianjur tentunya. Kemudian yang ada Tio Prasetyo juga yang ada di Bandung, salam bergabung ya. Yang ada di Bangka Belitung, halo apa kabarnya, silahkan gadget, lanjutkan selalu pokoknya. Yang ada di Kalimantan, kayak Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, yang ada di mana nih Mas Agus Sahril, yang ada di Sungai Ayak tentunya, yang ada di Kalimantan. Rekan-rekan juga yang ada di Lampung Metro, Batanghari semuanya, apa kabarnya hari ini ya. Kemudian Suryati Akib yang dari Malaysia, jauh-jauh dari Malaysia. Tentu yang tak lupa pula buatnya rekan-rekan yang ada di Jambi semuanya. Yang ada di Bungo Ulu, Tebo Ulu hadir, Rimbo Ulu hadir ya, terima kasih. Tebo, Bungo, Sarolangun, Bangko semuanya, terima kasih. Nah, kemudian yang ada di Tembesi, kemudian di mana, Batanghari, Batangasai semuanya ya, terima kasih. Kali ini rekan-rekanku semuanya, terima kasih sekali yang sudah hadir, yang sudah like, yang sudah komen, yang sudah subscribe. Borongan pokoknya semuanya ya. Ada beberapa rekan-rekan yang menanyakan, Mas, kalau untuk ngasih pakan puyuh itu tepat waktunya jam berapa? Ya, kalau untuk ngasih makan puyuh itu tepat waktunya jam berapa? Nah, itu. Kalau saya sih pagi ya, pagi, siang, kemudian malam. Alasan saya, alasan pribadi saya. Kenapa pagi? Pagi di jam berapa? Pagi biasanya saya jam-jam 8. Jam 8, setengah 8. Pernah juga siang, ya pernah, paginya jam 9, ya pernah juga. Artinya gini, kalau kita pemberian pakan puyuh itu tidak pengaruh ya, tidak pengaruh. Ya kalau mau kita rapel juga ya, kalau untuk dirapel artinya gini, saya terkadang kan balik ke rumah pasar ya, perjalanan setengah jam. Artinya mungkin nanti sore kesini kita tinggal kerja lah, intinya gitu. Jadi terkadang kita rapel, jadi kita kasih pakan pagi dengan siang sekalian, itu kita rapel gitu. Nah, jadi kalau untuk pagi, kalau untuk sekali makan ya, satu kandang itu kan ukurannya taruhlah segini ya, segini ukurannya. Jadi sekali kita, kalau kita rapel satu kandang, kita kasih dua kali ini juga ya, satu kandang ini kita kasih dua kali wadah ini, karena satu kandang ini tiga kali, pagi, siang, sore, sekali sewadah-wadah ini. Nah itu, jadi pagi, siang, sore. Kalau pagi saya biasanya ya yang rutin ya, itu setengah 8 atau jam 8. Kemudian di siangnya, siang itu biasanya lewat setengah hari, setengah 1, jam 1 gitu. Kenapa seperti itu? Ya memang sudah kebiasaannya seperti itu. Nah terus kemudian malamnya, malam itu biasanya saya habis sholat maghrib, saya ngambilin telur kalau sempat ya. Saya ngambilin telur, kemudian kontrol air minumnya, kemudian kita kasih makan. Sudah, kita biarin. Gitu. Jadi kalau untuk pemberian puyuh biasanya saya tiga kali ya, pagi, siang, malam.
Kalau dulu pernah saya coba, itu cuman pagi saya berikan itu 2 kali. Jadi pagi dengan sore. Tetapi kan kalau untuk ukuran rangsumnya, rangsum pakannya, ukuran pakannya langsung kita takar di situ gitu. Pernah saya coba seperti itu dulu itu sampai berbulan-bulan dari pagi dengan sore. 2 kali saya kasih makan. Cuman nggak efektif kawan. Dia nggak efektif. Kenapa? Kita kasih pagi, siang nggak kita kasih. Di tempat pakan ini banyak yang kosong. Akhirnya populasi telur menurun, bukannya ngedrop, habis ya. Menurun ya dia. Menurun sekitar 80-an persen apa ya. Ya pokoknya menurun lah, intinya gitu. Jadi kalau untuk bagusnya, yaitu 3 kali, pagi, siang, malam. Ya, pagi, siang, malam. Kalau tidak, kita tidak repot dengan situasi dan kondisi. Kalau kita repot juga ya kita rapel sekali-sekali ya enggak. Enggak masalah sih. Simple kok ya. Ya intinya dia tuh jangan sampai apa ya? Jangan sampai kehabisan tekering-ring sampai berjam-jam. Nah, itu yang kita khawatirkan di situ nantinya ya. Kalau untuk pemberian pakan kawan-kawan ya saya biasanya memang pagi, siang, malam ya. Kalau malam tujuannya biarlah dia kenyang. Terus dia istirahat, ya. Terus nanti lampunya kan jangan terlalu terang nian, hanya bias-bias saja gitu. Jadi paginya kita biasanya ya seperti itu, ya rutinitas kita seperti itu. Nah, rekan-rekanku semuanya, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi yang bertanya terima kasih ya, ke Puyuh dikasih makan 3 kali sehari, pagi, siang, sore. Seperti kita juga makan seperti itu, pagi, siang, sore. Kadang sampai nambah juga ya, biar supaya gemuk gitu. Ya, untuk rekan-rekanku semuanya terima kasih yang sudah like, yang sudah komen, yang sudah subscribe. Semuanya yang belum disenggol hari ini, senggol dong ya. Yang ada di Gresik, yang ada di Blitar, semuanya kita senggol. Tidak mungkin kita mau sebut satu-satu ya. Semuanya untuk rekan-rekanku yang ada di mana-mana lah. Pokoknya yuk bergabung bersama kita di channel Edi Puyuh Jambi tentunya. Yang dalam kesehariannya ya seperti ini aktivitas kita. Mudah-mudahan ternak Puyuh dimanapun saat ini berada, mudah-mudahan tetap jaya, tetap jalan ya, sesuai dengan apa yang kita kehendaki tentunya ya. Ekonominya jalan, semuanya jalan. Baik, terima kasih rekan-rekanku semuanya. Mungkin hanya itu kurang lebih. Mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu.